Shakely dah sampai. Okey, satu lagi, semalam saya pergi brunch. Jadi, ni dia, kita tengok ya apa ada dalam dia ni. Kita ada ni Vitalia. Vitalia dalam 3 botol. 2. Test tu 3. Ni. Vitalia semalam 3 botol. Dan sekarang ni pula, ini adalah Herbalex. Ni stok yang dah lama, yang ramai orang nak tahu. Herbalex ni untuk sahabat-sahabat yang tak tahu lagi, dia adalah untuk membersihkan usus kita. Jadi korang-korang yang nak mula-mula makan apa-apa suplemen, pastikan korang ambil Herbalex tau, supaya usus tu bersih dan dapat menyerap semua vitamin yang korang makan. Ni ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6. 2, 3 botol Herbalex, 4, 5, ini yang ke-6, Okay guys, saya nak buat unboxing pagi ni. Ni yang baru sampai tadi. Saya dah gunting dia. Ni buka siap-siap. So jom kita tengok apa ada dalam dia ni ya. Okey, kita buka. Buka. Okey. Ada 3 botol apa dia ni? Okey, GLA. GLA Complex. Dalam dia dah ada vitamin E sekali. Ada ni satu botol. Ada tangan budak kecil. Dia tolong saya. Habis dah. Okey, ni botol yang kedua. Dan ini botol yang ketiga. Okey, untuk sahabat-sahabat di luar sana, kenapa kita kena ambil GLA? Ini adalah suplemen yang membantu kita untuk menstabilkan hormon dalam badan kita. Membantu mencantikkan kulit kita juga. Lepas tu siapa-siapa yang ada masalah period tidak teratur, haid tidak teratur, selalu tiap-tiap bulan dia tak tentu masa nak datang bulan tu, try ambil GLA ni. Sebabnya dia sangat-sangat membantu betulkan hormon dalam badan kita supaya kita datang haid setiap bulan. Cara ambil dia, ambil satu biji setiap hari sahaja. Tengok ni, dia ada lambang. Allah, budak kecil tu dah ambil dah. Dia ada lambang halal ya. Dia ada halal dari mana ni? Halal dari Jabatan Agama Islam Malaysia. Dan ambil satu biji saja. Ini botol yang baru ya sahabat. Dulu botol lama dia berwarna hijau. So sahabat, pada siapa-siapa yang ingin dapatkan apa-apa suplemen ataupun suplemen GLA ni, boleh layari laman web saya www.yatiadam.com ataupun boleh pergi dekat Instagram saya Vitamin. So ini dia yang baru sampai semua. Okey. GLA baru sampai kotak. Dalam kotak tadi akak buka, yang Herbalex ni ada 6 botol.
6 botol. Okay, ni Herbalex. Yang ini kita pergi dapatkan dekat brunch semalam. Dan juga ini adalah multivitamin. Ada 3 botol kat sini. Okay, sahabat-sahabat, kenapa kita orang kena ambil suplemen multivitamin ya? Sebabnya dalam ini adalah vitamin yang satu-satunya di dunia yang ada 28 essential nutrisi. Dan lengkap dah ada 28 nutrisi dalam dia ni ya. Cuba kita tengok apa nutrisi ada dalam dia. Ha, ni dia ada vitamin A, A, C, D, E. Ha, lepas tu ada vitamin. Okey sahabat-sahabat, hari ni saya nak bagi tahu tentang suplemen Vitaliah ya. Okey, suplemen Vitaliah ni, ini adalah vitamin yang berwarna hijau. Dia berbentuk tablet. Nah, dia ada 120 biji dalam satu botol ni. Ha, sehari ini untuk dewasa sahaja ya. Dikatakan kat sini sehari ambil 2 tablet sahaja. Dan kat belakang ni ingredients dia. Saya zoom sikit. Ha, ni ingredients dia. Dia dah ada vitamin A, B, C, D, E. Ada biotin, vitamin B. Dah ada asid folik dalam ni. So pada sahabat-sahabat, sahabat-sahabat yang mengalami kekurangan iron dalam badan, macam saya pun pernah alami masalah tu, kurang darah ataupun tekanan darah rendah, korang boleh ambil multivitamin Vitaliah ni kerana ini adalah vitamin makanan sel. Lepas tu boleh diambil sekali dengan vitamin C juga supaya kita punya sel darah merah boleh dihasilkan dengan cepat, supaya HB low kita boleh diatasi juga. Okey sahabat semua, kenapa korang kena ambil vitamin Shakely dari Kak Yati? Sebabnya Kak Yati akan guide korang macam mana nak ambil suplemen dengan cara yang betul.